There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Aku share lagi kegiatan hari ini ya. Ini tuh lanjutan video yang sebelumnya itu. Jadi keesokan harinya ini kasurnya udah diantar ya. Ini tuh hasil jualin kasur lama aku. Nah ini aku beli merek Comforta, udah bonus 2 bantal 2 guling juga. Aku tuh sempet nanya kalau tanpa bonus itu harganya selisih berapa. Ternyata tuh cuma selisih berapa gitu, sedikit banget, karena memang dari sananya tuh lagi ada promo emang gratisan 2 bantal 2 guling gitu ya. Padahal di rumah udah cukup rasanya bantal guling, jadi aku bingung taruhnya di mana. Oke, nah ini malamnya aku baru sempat mau beresin kamarnya, karena tadi tuh diantarnya tuh siang gitu, pas udah mau tidur siang ya. Nah ini malamnya aku baru mau beres-beresin ini kasur depan, kasur kamar depan aku pindahin lagi. Jadi semalam kita tidurnya mepet kayak gini ya, di satu-satuin kasurnya. Jadi kasur yang satunya ini kan ukurannya itu ini ya, lebih kecil, 160x200. Aku tuh udah tanya suami mau jual yang ini atau yang kasur lama aku tuh kan, yang masih baru banget itu kan sebenarnya. Terus kata dia jual yang itu aja, soalnya yang ini memang lebih bagus, padahal ini harganya tuh menurut aku lebih murah ya, jauh lebih murah gitu. Ini pas aku nanya ke tokonya, harganya tuh 2 jutaan gitu teman-teman, yang tipe yang aku dikasih kasur itu. Nah kalau yang sekarang aku beli yang tipe merek Comforta juga, itu tipe Super Dream, mirip-mirip sama kasur lama aku, tapi ini jauh lebih bagus sih menurut aku ya teman-teman. Awalnya aku mau beli yang biasa aja, standar, sama dengan yang kasur satunya itu, biar ada lebihannya kan, bisa disimpan gitu ya. Tapi pas ngecek di sana kan lengkap banget tuh ya tipe-tipenya, dan biasalah kan mulut manis salesnya, jadi ujung-ujungnya aku pilih ya udahlah nanggung gitu, beli yang agak bagusan dikit. Sesuaikan juga sih sama budget yang ada. Nah ini tuh ada tingkatannya lagi kan, setiap tipenya tuh ada yang empuk, sedang, terus yang pedik atau yang keras gitu. Tapi aku agak trauma beli yang keras-keras gitu karena pengalaman sebelumnya itu ya, udah beli yang bagus-bagus modelan keras tapi tuh ternyata mendep gitu. Jadi ini aku beli yang tipe yang modelan empuknya, tapi yang empuk ini pun dia tetap tegap sih menurut aku ya, masih tergolong keras gitu. Nah aku beli yang ada pinggirannya gini tuh kayak biar stay aja gitu kasurnya, nggak ngeliat-ngeliat gitu loh, walau diinjek-injek, walau ditidurin lama gitu dia tetap stay gitu. Terus dia ada lapisannya kan. Pas aku pakai kasur yang ini, aku berasa diangka tuh ini ya, nyenyak banget gitu tidurnya. Karena kalau pas aku lagi gerak-gerak gitu, ngerubah posisi gitu, dia tuh tetap stay gitu. Jadi dia nggak ikutan gerak gitu loh teman-teman. Jadi enaknya kayak gitu ya, dia tuh tetap nyenyak gitu walau aku goncang-goncang gitu. Nah terus lagi ini nggak mendep sih, walau udah ditinjak, walau udah diloncat-loncatin anak-anak, ditidurin sama suami aku yang berat itu, dia nggak mendep gitu. Baguslah menurut aku ini teman-teman. Aku bukan di endorse, bukan di apa, cuman ini aku rekomendasikan ke teman-teman biar nggak nyesel kayak aku sebelumnya itu ya, udah beli kasur mahal-mahal tapi ternyata tuh mendep gitu. Pas aku cerita gitu kan ke sananya, ternyata banyak juga customer katanya yang komplain gitu, makanya dia lebih fokus sekarang jualnya yang merek Comforta ini kan, kalau teman-teman lihat video aku yang sebelumnya itu. Jadi dia lebih ke promoin yang merek ini. Nah oke, ini aku lanjut ya beresin kamar. Nah ini aku tinggal vakum-vakumin aja di angka seperti biasa. Kalau aku udah beresin kamar, beresin kasur, udah deh dia orang terdepan pokoknya ya. Nah itu dia udah guling-guling pokoknya.
dia tuh emang ini anak rebahan banget lah gitu ya. Makanya kemarin itu yang pas aku timpa dua kasur, dia jadi rewel karena kan setiap kali ke kamar dia tuh belum bisa manjatnya. Nanti udah di kasur dia tuh gak bisa turunnya kan, dia tuh anak rebahan. Jadi kalau biasa dia udah capek main, dia kan main sendiri gitu. Nanti kalau capek dia ke kamar sendiri, nanti dia rebahan dulu sebentar gitu. Nanti kalau bosan nanti dia turun sendiri, dia keluar main lagi gitu teman-teman. Jadi nyaman banget ya kalau bisa naik turun kasur. Oke, nah ini aku udah selesai beresin kamarnya. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya aku bisa tidur nyaman ya teman-teman. Lanjut lagi keesokan harinya ya, aku udah capek malam ini. Nah keesokan subuhnya ini aku tuh rencananya mau ke Car Free Day gitu, mau jogging sih rencana awalnya ya. Ini kelihatan banget ya muka aku tuh belum mandi. Tapi walau belum mandi, lipstick harus tetap on dan jangan lupa skincarean ya teman-teman. Apalagi sunscreen karena pagi hari aja tuh cuacanya udah panas banget kan. Nah aku lagi suka banget pakai sunscreen dari Skintific ini teman-teman. Kayaknya bakalan jadi favorit aku deh karena teksturnya ini tuh ringan banget ya dan cocok juga di kulit wajah aku yang cenderung kering. Dia cocok di semua jenis kulit. Jadi selain bisa melindungi wajah dari sinar UV, ini tuh bikin kulit aku jadi lebih lembab gitu. Nah teksturnya tuh ringan banget, gampang meresapnya, gak bikin berminyak dan gak lengket sama sekali. Nah sunscreen dari Skintific ini memiliki real protection dengan fungsi double protection dan kandungan utama 5 kali ceramidnya dapat memperbaiki dan melindungi skin barrier. Nah pokoknya sunscreen ini tuh salah satu rangkaian skincare yang wajib banget sih menurut aku ya teman-teman. Apalagi yang sudah memasuki usia kepala 3 nih sama seperti aku, untuk menghindari flek-flek hitam, kerutan di wajah, efek dari sinar UV ya. Tenang aja, dia udah ada kandungan SPF 50 plus PA plus 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 yang memberikan perlindungan penuh terhadap sinar UVA dan UVB dan dilengkapi dengan blue light protection. Ini setelah aku aplikasikan beneran bikin kulit aku jadi lebih lembab kan, karena ada tambahan kandungan hyaluronic acid yang dapat mengembalikan dan mengunci kelembapan pada kulit. Dan hasilnya sekarang kulit aku jadi lebih glowing dan sehat dan pastinya sudah berbepom dan aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. Kalau teman-teman ada yang mau samaan, linknya di description box ya. Nah lanjut, ini kita udah nyampe di gornya, udah rame banget karena tadi sebelumnya kita mampir dulu ke kantor suami sekalian aku mau ngambil paketan sepatu baru aku. Nah ini tuh namanya Car Free Day ya, tapi penuh banget sama jajanan-jajanan. Di tempat teman-teman juga pasti kayak gini ya. Ini belum masuk ke gornya padahal, tapi sepanjangan jalan tuh udah banyak jajanan, gimana coba. Nah bener dong, suami aku nyangkut padahal ini kita baru banget masuk, tapi aku udah yakin sih soalnya dia suka banget sama bongko itu ya. Nah ini rencananya mau jogging. Aku aja sih, suami aku sih susah banget ya diajakin olahraga. Dia tuh olahraganya paling yang inilah, yang olahraga laki gitu kan, main badminton. Maksudnya gak suka lari sih, dia tuh gak suka lari pokoknya. Dia paling badminton yang gitu-gitulah, olahraga futsal gitu-gitu. Nah ini Mas Raka juga udah belok-belok, dia juga gak tahan banget ngeliat jajanan. Tapi aku bilang ya minimal kita harus bakar lemak lah dulu, cari keringat dulu sebentar gitu ya, baru deh kita jajan. Masa belum ada pemanasan aja kita udah jajan. Nah ini aku lagi pemanasan. Udah lama banget ini aku terakhir kapan ya lari-lari. Aku tuh emang gak suka sih lari-lari ya, aku lebih suka workout. Tapi lari ini tuh kardio yang cepet banget sih bakar lemak menurut aku ya. Aku mau coba lagi lah mumpung badannya juga udah mulai agak ringan. Kalau kemarin kan lagi berat-beratnya tuh emang mager banget sih ya untuk lari-lari. Mas Raka aku ajakin lari, mas lari yuk, aku bilang enggak lah ibun aja karena kan gak gendut, kata dia. Ya Allah, Masya Allah. Aku sampai ngakak banget. Jadi ini aku lari sendirian aja deh, suami aku cuma liatin. Padahal dia kan bisa juga ya sambil dorongin stroller jalan-jalan kecil gitu. Dasar orangnya males aja tuh. Oh ya, aku mau cerita dikit nih. Belakangan ini bahkan sebelum kasur baru ya, aku tuh lagi ini deh teman-teman, lagi molor banget, gak tahu ngantukan banget gitu. Padahal
udah banyakin air putih, udah olahraga juga kan, udah kurangin karbo juga. Kenapa ya? Mungkin ada yang tahu gitu atau ada solusinya atau kurang vitamin apa gitu. Jadinya sekarang tuh nggak tahan kalau nggak tidur siang, padahal malamnya tuh aku udah jarang begadang, tidurnya udah diawalin gitu. Nah jadinya aku merasa kurang produktif gitu teman-teman, karena dikit-dikit ngantuk kan gitu. Apalagi baru pegang HP nih, baru mau ngedit video itu udah ngantuk aja tuh matanya. Apa karena matanya lelah atau gimana, barangkali teman-teman tahu gitu ya. Nah ini kita udah nyampe rumah ya, ini keadaan rumahnya. Semalam sih udah aku beresin seperti biasa, paling nanti tinggal aku sapu-sapu, malamnya nggak sempet aku nyapu. Terus tadi aku juga ini ya beli lauk jadi gitu. Itu tadi ada undangan ulang tahun kan buat anak-anak sore nanti. Makanya habis ini aku mau beberes dulu, mau nyapu-nyapu, habis itu tidur siang. Jadi nanti sorenya kan keluar rumah, rumahnya udah bersih, udah rapi. Ini tadi aku beli pepes ikan, beli ikan nila satu, terus rendang jengkol sama kentang petai. Ini tadi gak kuat banget ngelihat rendang jengkol ya, udah lama gak makan. Segini aja tadi tuh udah hampir 50.000 teman-teman. Di sini tuh emang gak ada yang murah, makanya kalau mau hemat tuh harus masak. Oke deh, habis ini aku lanjut mau ini aku masak nasi dulu, baru sempet masak nasi. Habis ini aku mau beresin rumah seperti biasa, kita bagi tugas. Kalau udah libur anak-anak pasti dipegang sama bapaknya ya, dari mandiin, pakein baju, terus ngasih makannya. Jadi aku tuh bisa ini fokus beresin rumah. Jadi nanti kan aku selesai beresin rumah, anak-anak juga udah beres, tenang banget deh hatinya. Oke deh, ini aku lanjut nyapu-nyapu dulu. Ini aku belum mandi, karena biasanya aku mandi tuh sekalian zuhur gitu loh teman-teman. Asli aku tuh jarang ya mandi subuh. Kalau teman-teman gimana, tim mandi subuh atau mandi setelah selesai semuanya beberes baru deh mandi gitu? Aku udah paling enak lah mandi setelah selesai beberes gitu ya, karena kalau udah selesai mandi tuh bawaannya pengen rebahan gitu kan, pasti enak gitu rebahan. Karena kalau lagi beberes kayak gini tuh keringetan banget ya aku tuh teman-teman, aslinya tuh gerah banget pakai kostum kayak gini tuh. Makanya sekarang aku udah jarang ya videoin beberes malam hari, karena udahannya itu pasti keringetan lagi dan nggak enak kan kalau nggak mandi. Pokoknya emang udah paling enak lah beberes tuh ya pakai daster pendek-pendek gitu ya, biar nggak terlalu gerah gitu. Dan juga kalau teman-teman lihat di video-video aku ya, kalau aku lagi beberes gini tuh kelihatannya nggak ada jeda-jedanya gitu kan, lanjut aja gitu ya. Karena ya itu kalau udah jeda bentar tuh kan udah adem lagi nih badannya, nah mau mulai lagi tuh rasanya mager gitu kan. Makanya kalau di videoin sambil di videoin kayak gini tuh aku jadi rajin banget gitu, sat-set gitu, nggak ada jedanya gitu ya. Makanya sambil direcokin di angka pun aku biasanya tetap lanjut gitu. Nah itu sih positifnya kalau lagi sambil di videoin kayak gini tuh. Aslinya biasa tuh kadang suka mampir lah, minum dulu lah, ngeteh dulu lah atau apalah gitu ya, main HP lah terutama ya. Nah kalau udah kayak gini tuh langsung deh sat-set. Ini aku tinggal beresin kamar depan, udah aku nyapu-nyapu aja dulu, nanti baru ngepelnya. Btw teman-teman nih, udah pada nonton belum video budgeting aku yang kemarin nih, pada request kapan video budgetingnya ibu? Nah udah aku share ya. Aku tuh kalau udah bacain komen-komen di video budgeting aku tuh ya suka nano-nano gitu teman-teman, karena kan ada aja ya macam-macam gitu komentarnya tuh, ada yang positif, ada juga pasti yang negatif, ada yang kasih semangat, pokoknya agak beda gitu kan komennya. Dari video yang keseharian seperti ini tuh kayaknya lebih adem ayem gitu kan, pada mungkin pada relate juga kan sama kehidupan ibu rumah tangga gitu ya. Cuman kalau video budgeting ini kan memang agak sensitif ya sebenarnya. Makanya aku tuh sebenarnya sampai sekarang tuh kayak masih melawan diri gitu ya untuk share tentang budgeting ini teman-teman. Cuman ya bismillah aja gitu, aku masih meyakinkan diri aku kalau masih banyak kok gitu yang
menunggu dan bisa ngambil manfaat lah apa yang aku share itu ya teman-teman, bismillah aja. Makanya kadang kalau udah habis share video budgeting tuh aku sebenarnya agak melo gitu sebenarnya. Cuman enggak sih ketutup sama ini komentar teman-teman lainnya yang masih selalu kasih semangat ya ke aku. Oke, nah ini aku udah selesai ngepelin teras juga karena teras tuh paling cepet kotor ya. Nah, terus ini kemarin tuh aku ada beli alat gym buat di rumah gitu teman-teman, lucu banget. Ini harganya 40.000 gitu deh. Nah, kalau teman-teman mau samaan nanti cek linknya di description box. Lumayan ini buat kayak untuk sit up gitu loh di rumah kan, buat gym di rumah gitu lumayan, bisa sambil ngasuh, bisa sambil ngeliatin anak-anak main tuh. Jadi aku bentar-bentar gitu bisalah dapat 10 berhenti, nanti 10 berhenti gitu-gitu loh teman-teman. Lumayan buat usaha ngeratain perut nih. Perut buncit. Oke deh teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.